Terima kasih karena memilih channel ini. Sebelum kita mulakan video ini, sila pertimbangkan untuk menekan butang like, share, dan subscribe dan aktifkan butang lonceng Anda agar Anda sentiasa mendapat info-info percuma pada setiap hari dari channel kami. Dan tinggalkan komen Anda karena komen Anda amatlah dihargai. Terima kasih. Al-Quran menekankan soal akhlak dan nilai manusia yang secara jelas mempunyai hubungan kait dengan pembangunan sesebuah tamadun, kata Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim. Menjelaskan lanjut, Anwar berkata, Malaysia tidak berpandukan teori ekonomi barat semata-mata, sebaliknya turut mengikut apa yang diterapkan Al-Quran, yaitu nilai, etika dan moral dalam pembangunan. Apa erti pembangunan? Bangunan pencakar langit tetapi rakyat di bawah tertekan, tak dipedulikan. Apa erti gedung hebat? Tetapi pekerja di dalam ditekan dengan gaji rendah? Jangan sambil kita membangun, kita merobohkan. Yang kita bangunkan ialah gedung besar, industri hebat, tapi dalam masa yang sama kita robohkan akhlak, nilai kemanusiaan dan keadilan disisikan. Gedung syarikat untuk berbilion, pekerja gaji terlalu rendah, sukar makan dan jaga keluarga. Gedung hebat, pendapatan tinggi tapi akhlak pekerja kian merosot, katanya. Tambahnya lagi, Al-Quran sebagai panduan hidup umat Islam harus difahami secara menyeluruh dan tidak ditafsir mengikut kesesuaian atau keutamaan sendiri. Al-Quran itu tentang kefahaman, tak boleh ambil cebisan dan hukum saja. Ini disebut semalam di seri perdana kita berbicara tentang maqasid syariah. Matlamat syariah bukan soal hukum saja, ada matlamat keadilan dan keamanan, ujarnya lagi. Beliau berkata demikian ketika menyempurnakan majlis perasmian Restu Global Quranic Arts Festival pada Sabtu. Pada majlis sama, beliau turut melancarkan Mushaf Al-Ummah dan buku Adab Madani yang diharap dapat mengembalikan budaya menyalin dan menulis dalam kalangan masyarakat, seterusnya menggalakkan penulisan positif. Al-Quran menekankan soal akhlak dan nilai manusia yang secara jelas mempunyai hubungan kait dengan pembangunan sesebuah tamadun, kata Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim. Menjelaskan lanjut, Anwar berkata, Malaysia tidak berpandukan teori ekonomi barat semata-mata, sebaliknya turut mengikut apa yang diterapkan Al-Quran, yaitu nilai, etika dan moral dalam pembangunan. Apa erti pembangunan? Bangunan pencakar langit tetapi rakyat di bawah tertekan, tak dipedulikan. Apa erti gedung hebat? Tetapi pekerja di dalam ditekan dengan gaji rendah? Jangan sambil kita membangun, kita merobohkan. Yang kita bangunkan ialah gedung besar, industri hebat, tapi dalam masa yang sama kita robohkan akhlak, nilai kemanusiaan dan keadilan disisikan. Gedung syarikat untuk berbilion, pekerja gaji terlalu rendah, sukar makan dan jaga keluarga. Gedung hebat, pendapatan tinggi tapi akhlak pekerja kian merosot, katanya. Tambahnya lagi, Al-Quran sebagai panduan hidup umat Islam
harus difahami secara menyeluruh dan tidak ditafsir mengikut kesesuaian atau keutamaan sendiri. Al-Quran itu tentang kefahaman, tak boleh ambil cebisan dan hukum saja. Ini disebut semalam di seri perdana kita berbicara tentang maqasid syariah. Matlamat syariah bukan soal hukum saja, ada matlamat keadilan dan keamanan, ujarnya lagi. Beliau berkata demikian ketika menyempurnakan majlis perasmian Restu Global Quranic Arts Festival pada Sabtu. Pada majlis sama, beliau turut melancarkan Mushaf Al-Ummah dan buku Adab Madani yang diharap dapat mengembalikan budaya menyalin dan menulis dalam kalangan masyarakat, seterusnya menggalakkan penulisan positif. Al-Quran menekankan soal akhlak dan nilai manusia yang secara jelas mempunyai hubungan kait dengan pembangunan sesebuah tamadun, kata Perdana Menteri Dato Seri Anwar Ibrahim. Menjelaskan lanjut, Anwar berkata, Malaysia tidak berpandukan teori ekonomi barat semata-mata, sebaliknya turut mengikut apa yang diterapkan Al-Quran, yaitu nilai, etika dan moral dalam pembangunan. Apa erti pembangunan? Bangunan pencakar langit, tetapi rakyat di bawah tertekan, tak dipedulikan. Apa erti gedung hebat, tetapi pekerja di dalam ditekan dengan gaji rendah? Jangan sambil kita membangun, kita merobohkan. Yang kita bangunkan ialah gedung besar, industri hebat, tapi dalam masa yang sama, kita robohkan akhlak, nilai kemanusiaan dan keadilan disisikan. Gedung syarikat untuk berbilion, pekerja gaji terlalu rendah, sukar makan dan jaga keluarga. Gedung hebat, pendapatan tinggi tapi akhlak pekerja kian merosot, katanya. Tambahnya lagi, Al-Quran sebagai panduan hidup umat Islam harus difahami secara menyeluruh dan tidak ditafsir mengikut kesesuaian atau keutamaan sendiri. Al-Quran itu tentang kefahaman, tak boleh ambil cebisan dan hukum saja. Ini disebut semalam di seri perdana kita berbicara tentang maqasid syariah. Matlamat syariah bukan soal hukum saja, ada matlamat keadilan dan keamanan, ujarnya lagi. Beliau berkata demikian ketika menyempurnakan majlis perasmian Restu Global Quranic Arts Festival pada Sabtu. Pada majlis sama, beliau turut melancarkan Mushaf Al-Ummah dan buku Adab Madani yang diharap dapat mengembalikan budaya menyalin dan menulis dalam kalangan masyarakat, seterusnya menggalakkan penulisan positif. Mm-hmm.